Iya kan gue bilang nih gue cuman apa namanya nguasain di lapangan operasional ya teknik operasionalnya semua sebenarnya juga untuk masalah PR quotation ya survei pun saya contoh pekerjaan ada pekerjaan ini nih gue survei gue udah bisa nentuin pekerjaan ini estimasi sekian hari biayanya sekian apa saja yang diganti ini artinya saya ngeliat mesin itu saya udah tahu isi dalamnya itu apa aja dan yang menyebabkan dia rusak itu apa itu udah bisa tapi ya kembali lagi kalau tidak bisa memanagenya semua karyawan cuma mencari keuntungan saja kalau tidak bisa mengolahnya ya, untungnya diambil kadang-kadang juga kan lupa juga nggak dicatat juga pokoknya manajemennya amburadul lah ya. Bahkan pajak orang pajak titipan orang saja bisa dia makan benar nggak nah itu kalau tidak bisa mengelolanya tapi kalau dia bisa mengelolanya tapi begini ketika itu dikelola dengan bagus awalnya pasti pahit iya kenapa rugi karena ini duitnya kan dibagi-bagi nih belum gede ketika duitnya sudah gede contoh duit operasionalnya ini udah membengkak ngapain ditambahin lagi di situ sedangkan duit operasionalnya saya tidak pernah dipakai percuma juga bro kalau awalnya senang-senang ya. Tapi cuma sebulan setahun dua tahun nah doang, makanya bisa. Saya bilang ya ini kan sudah lengkap nih lu panjuk udah mengerti masalah pajak lu bisa memanage lah bilang artinya kan lu udah malah melintang coy lu bisa ini kalau istilah orang malas lu sulo itu apa namanya gimana tukang obat apa bae lah ya, bapak gue masalah ini orang ya ini udah pernah dipakai sama ini lulusan juga udah pernah kalau nggak percaya nih coba cari manis fotonya ya, lu lihat ini sama nggak jadinya pas dia buka di handphone padahal bedanya jauh loh, sama kan masalah bungkuan ya ini kita yang dipakai Mick Jagger dulu waktu itu masalah bungkuan lo nah kalau bungkuan belanja suwe